Misro. Wih. Oh iya mas. Ih, ada apa ini di bawah nih mas bro? Nih. Wih, kenyang air mas bro. Bening mas bro. Wah. Nah ini dia. Akhirnya dapat satu mas bro. Kita lihat isinya mas bro. Wih. Keras banget. Coba coplok ini. Enggak tahu apa ini. Oke, lanjut. Kita nyari di sini dulu ya. Siapa tahu dapatnya mantap josnya, Mas Bro. Itu ada gunung yang digali di sana ya, di atas. Oke mas bro, kita coba nyari di sini dulu mas bro ya. Nah, mudah-mudahan ada di sini. Karena dulu saya pernah nyari di sini, ada fosil kayu, ada apa ya. Tapi nggak tahu ini. Kita coba-coba dulu lah. Dulu sempat juga naik ke atas sana, tapi belum seperti ini jalurnya. Nah, agak susah sekarang, sempat mas bro. Udah pada sahabat semua, udah pada ketimbun sama ini ya. Jasper coklat mas bro. Jal kita naik aja ya mas bro ya, bagian atas sana. Mudah-mudahan ada kita dapat sana. Ini jalur air ini kayak gini nih, berarti lama nggak dilewatin mas bro. Tapi biasanya daerah yang kadar asamnya tinggi kayak gini nih nggak ada batu akiknya mas bro. Tapi kita coba aja dah, karena ini yang baru digali ya. Nih, ini lapisan-lapisan mau jadi batu bara mas bro. Seperti ini dia, ya kan? Dan tanah yang seperti ini nih biasanya memang nggak ada batu akiknya. Capek juga ya, ngajak segitu aja nggak pernah jalan soalnya. Sana kotanya mas bro, sana sebelah sana itu Samburakat yang kita biasa cari batunya itu ya. Oh ini ada mas bro, ini ada fosil kayunya ini. Nah, kristal lagi. Wih, ya kan, kayaknya kristal mas bro fosil kayunya ini. Coba tak potek dulu dikit ya. Wih. Oh. Belum terlalu kristal mas bro. Ya kan? Tapi ada fosil kayu berarti ada batu akik yang lain mas bro. Ini apa ini ya? Waduh. Song mas bro. Ini berarti ada di sini mas bro. Oh, ini batu akik. Ini tandanya batu akik kayak gini nih. Tapi ini belum yang bagusnya. Kalau yang bagusnya itu mengkilap betul kayak ada minyaknya itu. Itu pasti mengkilap kalau digosok mas bro ya. Di mana lagi ada? Ini yang terbaru ini, galian terbaru mas bro. Yang galian lama itu udah pada habis dicariin semua ya. Sini
Dulu saya pernah kesini, tapi nggak dapat ya. Jadi kita kesini lagi, nyari lagi Mas Bro. Nah, ini nih di sini nih, kayak gini nih rata-rata kapur. Tapi tadi kita di depan dapat fosil kayu, berarti setidaknya ada sedikit-sedikit lah, ya kan? Batu kerikilnya sebenarnya banyak Mas Bro. Nih, nah ini yang dulu ini, ini saya potek dulu ini, sudah terata ini. Masih kapur tapi tuh kapur kan. Jalan tak keliling-keliling sini lah. Wih, wih. Bagian atas di situ sudah saya naikin dulu. Tapi ternyata seperti ini juga Mas Bro. Kosong lompong ya. Oke, lanjut ya Mas Bro. Oke Mas Bro ya. Kita lanjut lagi di sini nih. Ya. Ini di dekat perusahaan Mas Bro ya. Kita ada lihat satu Mas Bro. Ini. Ini fosil kayu. Kayaknya gali kelor Mas Bro ya. Hitam warnanya. Oh bukan Mas Bro. Oke lanjut lagi ya Mas Bro ya. Kita cari yang lain lagi Mas Bro. Di bagian sini nih saya pernah nemu batu bagus ya Mas Bro ya. Jadi coba kita nyari-nyari lagi. Siapa tahu ada lagi yang lebih mantap josnya. Di sini. Ini di bekas kerik-kerikan kayak gini nih ada aja kadang Mas Bro. Nah ini apa nih? Oh jasper ini. Ini nah. Wah. Wah ini jenis apa ya? Cal, potek dulu dah. Ini sebelahnya ada fosil kayu lagi Mas Bro. Oh kayak gini dia. Nah, kita ambil dulu fosil kayu nah. Masih kapur Mas Bro. Jal, kita nyari yang lain lagi Mas Bro. Mudah-mudahan masih nemu nih Mas Bro. Habis dikerit baru ini Mas Bro. Harus dibersihkan ya. Di atas itu Jal. Atas bentar Mas Bro. Mendadak kita cabut lagi. Kita cari yang lain lagi tempatnya gitu. Sini nih sudah lama nggak dikunjungin ya. Nggak pernah dilihat-lihat. Nih. Ini nggak tahu fosil apa ini zaman dulu saya ini. Ini bekas saya ini. Tapi nggak tahu fosil apa ini Mas Bro. Nih, ini ada nih. Wih, isinya dalamnya Mas Bro. Cakep Mas Bro. Iya. Cakep Mas Bro. Oke, lanjut lagi. Mas Bro, ini ada lagi satu nih. Ini sudah lama ini. Mas Bro. Kita jalan cek lagi. Nah kayak gini nih warnanya, ijo-ijo kayak gini nih. Oke lanjut lagi ya. Saya dulu sering nyari di bagian sini Mas Bro, tapi sudah lama.
sana sudah rimbun. Dan coba kita cabut, cari yang tempat yang lokasi yang bagus lagi, Mas Bro. Saya rasa nggak ada di sini. Sudah lumutan batunya. Oke, lanjut. Oke, Mas Bro ya. Kita lanjut lagi di sini nih, Mas Bro. Woi. Ada dalamnya, Mas Bro. Bagus kayaknya nih. Tapi kita simpan di situ dulu. Nanti kita balik lagi kalau sempat kita ambil, Mas Bro. Jadi kita keliling-keliling sudah, Mas Bro ya. Kita keliling-keliling cari yang bagus, belum dapat. Kita jadi kesini lagi. Ke gunung lagi kita, Mas Bro. Tapi kita harus teliti, Mas Bro. Di bagian sini, kita harus lebih teliti karena ini sering kita cari ya. Harusnya sih didapat masih ya. Kadang kayak gini nih kalau sedan, Mas Bro. Tapi kadang juga nggak ada isinya. Nah, ini jasper sih. Gak usah itu. Terlanjut lagi ya. Kalau kayak gini nih ijo-ijo ini, Mas Bro. Ijo ini. Wah, enggak. Dalamnya belum terlalu. Tuh. Tapi enggak usah lah. Kita lanjut aja. Ya kan, Mas Bro? Kita lanjut cari yang lebih menarik gitu loh. Lebih jos. Sebanyak ini, Mas Bro, kita cari nanti. Semuanya, Mas Bro. Ini jam 5 lewat ya, Mas Bro ya. Oke, Mas Bro, kita sambil rekam lagi dari 2. Biar satu untuk videonya fokus, Mas Bro. Ini banyak sih, Mas Bro. Kayak gini nih. Ini ya. Ini hijau dalamnya. Coba cek, Mas Bro ya. Hei, iya. Tapi dia kulitnya agak tebel ini, Mas Bro. Wih. Oh iya, Mas Bro. Abu-abu. Ini abu-abu ya. Ini kamera yang ini. Dan ini kamera HP, Mas Bro. Tuh, kayak gitu perbedaannya. Oke, lanjut lagi, Mas Bro. Ini apa ini? Alah, jelek dia. Oke, lanjut lagi, Mas Bro ya. Jadi ini kita nyari yang betul-betul mantap josnya. Nah, ini coklat, Mas Bro. Lanjut lagi. Ini apa? Kadang di lokasi-lokasi kayak gini nih, kalsedonnya dia lebih nampak bening, Mas Bro, timbang spot-spot yang agak tanahnya agak ngapur ya. Biasanya agak ngapur, kulitnya kapur juga itu, Mas Bro. Di lokasi yang kayak gini ini bening, bening terus itu mengkilap, Mas Bro. Kita nyari batu-batu yang isinya bagus aja ya. Nanti kalau ada kalsedon ya kita bawa, Mas Bro. Iya, ada apa ini di bawahnya, Mas Bro? Nih,
Wih, kenyang air Mas Bro. Bening Mas Bro. Duh, ya. Tuh, bening ya. Oke. Kita bawa lanjut lagi Mas Bro. Lanjut lagi, kita cari yang lain lagi. Nah, ada ini yang hitam. Wah, jelek dalamnya. Oke, lanjut ya. Sebenarnya sini ada fosil arennya. Beberapa kali Pak Ijo itu dapat Mas Bro ya. Tapi untuk saya malah seman sekali dapat fosil aren di sini. Kita coba galian seperti ini. Air ini kita telusuri Mas Bro. Siapa tahu dapat ya. Dapat yang mantap josnya gitu. Dan ternyata orang nanah. Ini apa ini? Ini apa ini? Ntar. Wih, ini apa ya? Ntar, ini kayaknya batu bagus ini. Allah, keren batu bagus. Bagus. Agate tapi kecil. Kecil Mas Bro agatenya Mas Bro. Wah, nah ini dia. Akhirnya dapat satu Mas Bro. Ini kuarsa, tapi ada agatenya Mas Bro. Di bagian sini ini agate. Dan ini kita bawa Mas Bro cocok. Oh, buku potek dulu ya. Potek aja dah ya. Tak potek. Kita lihat isinya Mas Bro. Wih, oh, bongkahan kayak bongkahan angka 8 Mas Bro, yang menusuk-nusuk itu Mas Bro. Tuh, ya kan? Tapi kita bawa Mas Bro, tenang aja. Kita bawa, kita jadikan nanti kalau sempat ada waktunya yang bosok, kita jadikan Mas Bro. Nyari yang lain lagi. Begono. Kan satu sudah temu. Nanti sebentar lagi kita bakal dapat lagi Mas Bro. Wah, ini agak terjal sekarang Mas Bro. Kapan hari saya gak pernah ke sini. Tapi saya sampai situ aja terjal banget sudah. Coba kita turun nih. Turun bisa enggak ya? Jalah merambat dikit lah. Ini sudah enggak kayak dulu Mas Bro. Nah, ini ada fosil lagi Mas Bro. Iya kan? Ini ada fosil. Satu. Ini kita potek ya. Belum bagus. Tuh dalamnya ya. Belum begitu menarik. Sini ada dikit turun ke bawah. Dikit saya lihat sesuatu juga nih. Enggak tahu apa ini. Wah, batu kali. Ini hitam. Hitam ini kecubung. Kecubung lah, kecubung apa? Kecubung-kecubungan. Mana, di mana?
ini. Wih, ini bekas saya dulu ini. Tuh, bagus kan? Tak bawa lagi. Mbah apa isinya? Tapi tak bawa. Kayaknya menarik mas bro. Timbang rara dapat. Dibawa aja. Yang sudah keliling-keliling kita tadi. Ranana. Cuman spotnya agak susah sekarang ini. Sebenarnya kalau mau dicari semuanya ini masih banyak mas bro. Tapi sayangnya spotnya udah susah. Nah, ya dulu lagi. Ini sudah terjal banget sudah. Udah terjal, saya matikan dulu kameranya ya. Oh, ini apa ini? Kuarsa mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan saya mau melipir-melipir di sini. Udah nama-nama aja. Ini terjal, nggak seperti dulu ini. Sudah. Ini teman-teman ya. Saya lihat sesuatu. Bulat. Wih. Keren. Wih, apa ini? Kita pukul dulu ya, coba ya. Wih, kerasnya mas bro. Wih, keras banget. Coba coplok ini. Intan ini. Oh, zong mas bro. Ini ada di atasnya lagi. Wah, ini apa ini? Wih, kayak getah mas bro. Gak tahu apa ini. Oke, lanjut. Ini ada fosil kayu ini. Kuning. Lanjut. Oke mas bro ya, tak lanjut lagi di Bravo ya. Siapa tahu dapat mas bro. Garis-garisnya sih bagus mas bro, ya kan? Guratannya nampak sekali dia. Oke, kita bawa ya. Lanjut kita cari yang lain lagi. Mana ini? Udah dari tadi kita nyari nih, belum dapat jackpot yang luar biasa mas bro. Ini larut ini dari atas batu-batunya ini. Tuh dari sana larut ke sini. Menggah-menggah kita. Ini apa nih? Alah jabuk mas bro. Nelusurin jalur air ini, siapa tahu ada mas bro. Kadang itu ada sampai ke atas sana ya. Di sebelah situ aja kayaknya enak, sebelah sini nih mas bro, ya kan? Enak ini, dalam dia tuh jalurnya bagus ya, sampai ke atas. Tapi kita belum dapat ini. Bagaimana ini? Sudah sore, mas bro. Wih, jatuh kita. Ternyata licin. Wih, licin memang mas bro. Gak bisa sembarangan kita ini. Huh.
Gak ada kayaknya. Di jalur air juga gak ada, Mas Bro. Kita cepat-cepat naik, Mas Bro. Udah jatuh. Ini mau jatuh. Kacau. Matikan dulu kameranya ya. Ini Mas Bro, dapat jasper Mas Bro. Nah, ini bagus tuh Suisaki Mas Bro. Wih, warnanya cantik Mas Bro ya. Tuh. Cantik warnanya. Kayaknya ini semuanya ini warnanya begini nih. Oke, kita bawa Mas Bro ya. Lanjut.